Assalamualaikum. Bekas Ketua Jurulatih Kebangsaan B. Satyanarden nyata terkejut selepas mendengar pendedahan pemilik JDT Tengku Ismail mengenai gaji yang diminta oleh Lim Teng Kim. Dalam satu temu ramah baru ini berkata Lim Teng Kim meminta 70,000 ke 80,000 euro atau lebih kurang RM330,000 dan jumlah itu menurutnya adalah tidak masuk akal kerana bekas pengarah EMD itu tidak ada sebarang pengalaman membawa pasukannya. Menurut laporan akhbar, Satya menganggap gaji yang diminta Lim Teng Kim amat tinggi. Kalau betul dia minta jumlah itu, memang saya terkejut. Hanya segelintir jurulatih Eropah macam Pep Guardiola dan yang jaga kelab EPL semua tinggi. Tapi berapa peratus saja jurulatih hebat yang bergaji tinggi di Eropah? Bagi saya, takkan tuanku nak bohong. Apa dia dapat untuk bohong? Tuanku ini kalau anda tahu jenis orang yang cakap terus terang, dia anak raja, dia tak dapat apa-apa kalau bohong, katanya. B. Satyanarden dan Lim Teng Kim sememangnya tidak sebulu di mana kedua-dua jurulatih saling bertikam lidah terutama setelah Malaysia gagal melepasi peringkat kumpulan saingan Piala AFF Suzuki. Lim Teng Kim pernah melabel Satya sebagai seorang jurulatih yang tidak faham mengenai sistem pembangunan dalam bola sepak Malaysia. Lim Teng Kim berkata demikian setelah Satya mengkritik program pembangunan bola sepak negara. Jadi dia sebenarnya tidak faham dengan sistem pembangunan bola sepak negara. Ini bukan salah faham tapi ini bodoh sombong. Apa yang dikritik inilah salah satu daripadanya. Kita ada Akademi Tunas, kita ada AMD, setiap umur pemain ada Liga. Kita ada struktur pembangunan dan kita juga bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan. Ini semua hanya alasan, bukan tak ada buku boleh baca, boleh belajar. Saya tak perlukan publicity tapi bila ada yang memberi maklumat salah kepada peminat, ini tidak wajar, kata Tim Kin.